Bocu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ultra di Mipmo Channel. Di video kesempatan kali ini, Bocu, seperti biasanya kita bikin video reaction lagi. Yang mana video reaction ini FYP di TikTok aku, Bocu. Tentunya FYP di TikTok kalian juga, tapi kalian nggak ngeh, jadi biasa saja gitu, Bocu. Apa sih yang sekarang lagi rame? Apa sih sekarang yang lagi FYP di TikTok aku? Langsung aja kita simak bareng-bareng ya, Bocu ya. Karena ini ada Gus yang mana katanya viralnya itu memarahi pedagang asongan atau penjual minuman yang ada di kajian atau di pengajian itu, yaitu Gus Idam. Menurut aku sih benar, Gus Idam kan ngisinya juga 1 jam di situ. Jadi kalau marah-marah ya gak marah sih, kalau ngomong ya wajar gitu loh. Karena gimana sih menurut kalian semuanya, kalian ngaji terus habis itu ada orang berseliweran berjualan gitu, lagian Gus Idam juga ngomong nanti kalau udah selesai silakan jualan lagi gitu loh. Langsung aja kita simak ke videonya ya, Bu ya. Ini dia nih, kita lihat. Contoh kaya beberapa waktu yang lalu kalau ini nembe viral tasnya main ini pedagang asongan, akhirnya tak guyoni lah, mari itu geluang, itu geluang. Padahal pada akhir pengajian saya juga minta maaf, tapi ya ora masalah, pancen enek uang niku sak mangkin sing duwe tugas utawa duwe penggayan kaya perkara niku wonten khususnya ning sosial media. Jadi jenengan pun mboten usah kaget, betul saya kaget bahwa mau jenengan ini moro-moro muncul apa itu biasa. Wes toh pak, bakul ngombe lo, rasa gaya he. Terus kue nyapa, tak bayar 500.000 saya tak tuku. Sampai kiamat rasa dodolan nih. Ora, awak mungkin kebacot, caper ya caper. Mosok wae ngaji bareng mbah dodolan nih. Terus gue gaya status. Wong golek rezeki ya ora oleh, lek mu golek lo kayak jam papat. Ya ora, bener no badan. Wong ngaji lho ora enak sak jam mari ki aku geser jam kedua. Dadak gaya SS. Tak tukoni 500 ora usah dodolan sampai kiamat kowe. Eh tak bayar saiki rene kok nek wani. Anyel tenan aku. Lah nek wong ngaji biyo ngentai malah SS jawane caper gen viral ngono kae lho. Ngene ora usah kok tukoni ya. Lah ono omong-omong ngene tak warai tukunen 200.000. Mari wi omong ono, selawase ora usah dodol neh ngono. Wah aku kok gregeten aku. Lah padahal aku tak senerangi pemaaf loh, ya wis tak ngapura. Oh, yang ini iki. Menungsa yo ngene iki gampang nesu yo gampang nyempura. Oh, tak ngapura wis purane dodol neh sampai lecek. dodol neh. Ah, wis ngono kuwi. Wa ma zadallahu abdan bi afwin. Uang niku nek gampang nyepura wis kaya aku mari ngamuk-ngamuk ngono kuwi, terus mari wis nyepura. Tidak akan mendapatkan yang lain ila izan, kecuali maksudnya Gus Idam itu kalau ada pengajian yang jual-jualan di jalan itu ya berhenti dulu, pirso dulu, mirengaki dulu gitu. Jadi kalau bikin VT itu jangan separuh-separuh, jadi harus ada terusannya. Ini tadi ada terusannya, Gus Idam sudah nyuwun pangapuro, jadi nggak usah dibahas-bahas ya. Aku aja belum ketemu Gus Idam, ingin sebetulnya, tapi insya Allah ya kapan-kapan. Blitar kan dong. Gus, bener sangat nih, bener mung gue sampean dewi. Perkara kon ngrungok ning ngajine sampean e arep kok stop lek golek sandang pangan. Golek pangopo jiwa sampean stop. Lek terah ora oleh dodol ning kono sampean kon ngalih, Gus. Ora ngono konsepe. Sampean ngomong ngono ning bakul es wimang otomatis semua jamaah sampean menyudut pandangan ning bakul es wimang. Isin wirang Gus. Yuh sampean ora duwe welas ngono kuwi jenenge. Sipate pangeran welas lho. Nang endi sampean? Berarti sampean kuwi ilang di saat emosi ngono kuwi sifat welase. Ngoten lho. Durung keluargane wong bakul es ki mung ya jelas tersinggung Gus. Anake, bojone, wong tuane jelas tersinggung. Jelas.
Nek terus sampean kepengin nuku, yo sampean tuku ning ngaji yo dhisik rungokno ngajine dhisik, engko nek wis bubar idro meneh. Ora kok bah, lah kok entekne koyo ngono kuwi, Gus. Wis kadung kok prucut nek omongan kuwi mang wis lara ati paribasane kok kae donya sak leker genthongmu. Ora iso nutupi lara atine wong bakul es kuwi mang, Gus. Jelas ngono lho. Ngatos-ngatos nek matur, Gus. Nggih sampun pangapunten sedaya kalepatan kawula. Salam seduluran saking kawula. Salam seduluran kebak katresnan. Nuwun. Iki lagi viral tentang potongan video ceramah Gus Idam yang melarang penjual es, dilarang jualan sampai kiamat ya lur. Banyak sekali komentar dan nyinyiran negatif terhadap Gus Idam. Di sini saya tidak mau menyalahkan maupun membela pihak manapun ya. Setelah saya lihat full video ceramah Gus Idam tersebut, ini saya mengambil asumsi sendiri maupun berpikiran positif. Maksud Gus Idam mungkin tidak seperti itu. Dikarenakan Gus Idam di situ ngajinya cuma 1 jam, setelah itu pindah ke lokasi selanjutnya. Mungkin tujuan Gus Idam ngaji yo ngaji, dodolan yo dodolan, ngono lho. Jadi maksimalkan waktu 1 jam itu untuk fokus ngaji. Iki bayangno ya, Gus Idam iki yo padha ae manungsa biasa iki, bayangno cara awak dhewe sekolah diwulang guru terus ning jaba kelas iki ana rame-rame, ana geger-geger, gurune sampean iki ngamuk apa ora. Lah ya semono uga Gus Idam ya ngono kuwi di saat ngaji. Terus ana penjual es iki mondar-mandir bengok-bengok, dadi ngajine iki terganggu. Makane Gus Idam ya ngamuk, dadi aja do salah tompo, aja do salah paham. Dadi ne ambil ae positife ngono lho bolo ya. Dadi aja seneng motong-motong video, tonton sampai akhir bene ora salah tompo. Iki sing salah ora penjual es maupun guse, sing salah sing tukang motong video diambil pas momentum gowo rene esmu guse ngomongi lho ya. Tak tukune tak bayare rasah dodolan sampai kiamat. Lah kuwi lho, tidak diambil video sebelumnya maupun setelah video tersebut. Dadine yo ngono kuwi, wong-wong sing gak seneng karo Gus Idam, piye carane ampriye pengen jatuhne Gus Idam dengan cara mencari kesalahan saat dia ngaji. Ngono lho. Untuk santri ST nyel yo to, sing sabar rasah terprovokasi. Wong ST iki santui-santui, Mas yo aku durung pernah teko ngaji ning ST, tapi aku njiwani ning jero ati. Nek ST iki duwe jiwa kesatria lan iso nrimo nyikapi kahanan sing terjadi. Sing sabar bolo. Aku orang belani lan nyalahne sapa-sapa ya, dadi sing rumangsa dari pihak penjual es yo dimaklumi guse ku manungsa biasa duweni luput lan salah, semono go aku lan kuwe ngono lho bolo. Oke bolo, sing rukun penting, salam seduluran ngene, salam seduluran ora jodoh salah paham, sing salah sing tukang motong-motong video lo jan kurang ajar pancen. Oke guys, bagaimana tanggapan kalian tentang video tadi ya? Kalau saya sih biasa aja. Ya namanya orang lagi ngaji, lagi serius, terus ada yang rame itu yang gak enak juga. Tuh. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa mungkin ini sebelumnya pasti banyak dari yang dulunya kagum sama Gus Idam, ternyata sekarang Gusi kok tibane ngono, kok tibae Gusi kok atos ngono. Itulah kalau kalian itu akibatnya kalau kalian itu pol-polan ya, pol-polan dalam mengidolakan seseorang. Jadi kalau kita mengidolakan sesuatu, kecuali sama Rasulullah ya, mengidolakan manusia lain, nah, itu ya sewajarnya aja, nggak usah dipol-pol ke, gitu. Biar nanti kalau
kita kecewa sama orang itu, kecewanya nggak sakit banget. Nah, kayak gitu. Nah, menanggapi beliau, ya menurut saya sih ya wajar lah, wajar, nggak apa-apa. Lagian orang lagi ngaji kok banyaknya jualan juga, fokusnya nanti nggak ke pelajaran, fokusnya nanti nggak sama apa yang diajarkan. Bosku, itu tadi gimana menurut kalian semuanya gitu loh bosku. Menurut aku sih bener Gus Idam gitu loh, banyak banget yang pro dan banyak banget yang kontra gitu loh. Oke bosku, gitu aja untuk reaction di malam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like, comment, subscribe, aku terus bisa membuat video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.